Oke okay guys, jadi di episode kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian gimana sih agar kalian bisa ngedapetin hero-hero yang ada di Wuthering Wave. Kalian bisa langsung masuk aja ke Fun Convent buat teman-teman yang udah nyelesain training. Kemudian teman-teman bisa langsung gacha aja di sini ya. Ini by the way kita punya 40 meteor ini, dan kalau misalnya udah dapet semua ini langsung aja ya. Sekarang kita skip aja. Nah, kita dapet pedang ternyata di sini. Oke. Ini kita dapat pedang yang Discord ya namanya. Wah, ini item yang sangat unik cuy. Karena kalau misalnya ini tipenya rare lah istilahnya. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman juga bisa gacha yang ini nih. Kita langsung ini aja karena kita punya 30 ini ya. Pada nanti mungkin bakalan dapat cash juga cuy, mantep banget cuy. Ini juga apa namanya, karakter mythical ya. Langsung aja kita ke yang lain lagi. Ini kita belum bisa ya. Wah, ini yang bintang 5 ya, semoga bisa dapat sih. Bismillah. Wah, bintang 3 cuman. Yang lainnya untuk karakter-karakter ini karakter ininya ya, bintang-bintang 5-nya. Kalau ini yang bintang 5-nya juga bisa langsung kita pilih aja. Ini kita pilih yang emerald aja ya kali ya. Bisa langsung pilih ya. Oh iya, ini untuk di gacha-nya gitu. Ini juga gacha juga. Karakter mana yang bisa kita pilih juga di sini? Ini kita bisa lihat juga senjatanya apa ya, weaponnya broadblade. Nah, broadblade nih cuy. Nah, mungkin kita pilih dia aja nih, confirm. Kita punya satu ini, satu bismillah. Semoga dengan satu ini bisa dapetin yang bagus ya. Let's go guys. Bintang 5 guys. I'll handle your permission. Bintang 5 calhara cuy. Wah, hoki banget. Hoki banget cuy. Biasanya ini, this is so, waduh, tahu, this is my lucky day maybe ya. Oke, jadi dia kita dapat karakter bintang 5 yaitu Calharu cuy. Alhamdulillah ya. Dan udah habis ya, nggak ada lagi bisa gacha karena itu. Kemudian ini juga apa namanya, bisa kita gacha juga yang ini. Dan ini juga jadi eventnya ya. Nah, semoga bisa lagi lah. Kita tes aja sampai 4 kali kali ya. Atau nanti yang ke 10 kalinya aja kali. Ini juga bisa kita gacha lagi. Kayaknya kita lebih gacha karakter aja gak sih daripada senjata. Let's go ya. Sekali aja ya. Tadi kita belum yang ini kan. Let's go. Bismillah. Sini biasanya tadi. Ranger Donjing. Oke. Worry not. My crimson blade will not harm you. Bintang 4 juga cuy, asik banget ya, dapat yang bintang 4 cuy. Let's go, this is the last one. Kita akan coba yang kayaknya ini aja ya, event aja ya, event. Soalnya event lebih keren sih. Atau ini, nah ini masih ada conference. Bismillah, semoga bisa dapat yang bintang 4. Bismillah. Waduh, berapa itu nih? Ini 22 tadi ya. Oh, ini ya tadi ya. Oke, bismillah, semoga bisa dapat bintang 5 please. Waduh, dapat bintang 4 lagi cuy. Plus dapat karakter afternoon consultation I see. Wih, bintang. What's on your mind today? Oke. Ini kita masih ada 14 lagi, ini 14 lagi. Emerald gold tapi bintang 5. Di sini juga ada karakter rare yang bintang 5, cuy. Dan ini kita bisa gacha sekali lagi. Coba ya, bismillah lah. Bisa yuk. Wah, let's go. Ini yang kita dapat, cuy. Ini udah ada nggak sih havoc? Kemudian ini bisa sekali lagi. Waduh, Dawn to Severnight kita udah ada anjir. Apalagi yang belum ya? Tadi kayaknya ini deh.
Oh, ini tinggal 4. Ini habis. Ini 4 ya. Bismillah. Sandal pamit. Sandal pamit, cuy. Wah. Yuk, ini bisa nih. Merah. Udah lah, kita tunggu sampai konvennya 10 aja. Nanti kita bakalan kumpulin lagi ya. Atau kita habisin aja kali ya. Habisin aja kali ya. Mungkin dapat hoki. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Rabbi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Last. Come on, man. Kayaknya harus gacha 10 kali cuy biar ini dapat yang bagus. Karena kalau misalnya gacha sekali, dapatnya ampas doang gitu. Nah, kalian bisa langsung lihat sekali lagi ya, it's only once. Kita bakalan gacha sekali lagi. Dapatnya ampas. Pas kan? Benar kan? Jadi mendingan kalian tunggu aja sampai 10 ini baru bisa kalian gacha lagi nanti.